Peristiwa memilukan yang terekam kamera warga ini terjadi di Dusun Benel, Desa Batu Retno, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Dalam video yang beredar, penghulu bernama Supaat tersebut bersiap memimpin ijab kabul di rumah salah satu warga. Namun, tiba-tiba Supaat seperti kehilangan kendali dan lemas. Kalimat yang keluar dari mulut Supaat juga terdengar tidak begitu jelas. Warga yang berada di lokasi juga sempat memberikan minuman air mineral pada Supaat. Supaat yang terlihat lemas tiba-tiba langsung ambruk. Warga sempat melarikan Supaat ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Menurut keluarga, sang penghulu Supaat memang memiliki riwayat darah tinggi. Dan sebelum kejadian, diketahui Supaat mengonsumsi gulai dan sate. Darah tinggi. Ceritanya gimana, Mas? Ceritanya sebelum ada catat di sana itu makan daging kambing. Ya, seperti itu lah. Tapi sebelumnya enggak mengeluh apa-apa. Enggak pernah mengeluh. Pagi bang bilangnya kok pusing-pusing gitu aja. Beliau sempat megang kepalanya itu kenapa, Mas? Ya karena pusing itu. Tekanan darahnya naik, di pusing. Waktu tergeletak itu sempat dibawa ke dokter, Mas? Langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Supriyadi, orang tua mempelai, mengaku peristiwa tersebut cukup membuat panik dirinya beserta keluarganya. Panik, saya panik. Terus saya minta, Pak Mudin itu minta dek raupi rainya itu. Terus saya raupi rainya itu, terus matungju. Terus Pak Mudin itu geblak. Geblak langsung ditampani sama teman saya. Meski sempat tertunda beberapa saat, namun akad nikah mempelai tetap berlangsung dengan penghulu lain. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur.